Kembali lagi bersama saya Kurniadi di channel Tutorial and Peace. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial. Tutorialnya bagaimana sih caranya membuat akuarium itu bersih, maksud saya dasar akuarium itu bersih, kotorannya disedot semua oleh mesin filter. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya akan membagikan tutorialnya bagaimana cara membersihkan dengan ya pasti kawan-kawan semuanya yang memiliki akuarium yang besar pasti memiliki keluhan kotoran yang ada di dasar akuarium bakal tidak tersedot oleh mesin filter, hanya mengendap di dasar akuarium. Sudah pasti itu adalah kendala yang pertama untuk akuarium besar. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya bagaimana caranya, langsung saja. Oke, sebelum kita lanjut, yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sini dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari Kurniadi Tutorial and Peace tentunya. Oke, langsung saja. Oke guys, sekarang saya mau tunjukin bahwasannya saya baru membuat akuarium kemarin. Ini adalah tank update, tank saya yang terbaru, biasanya ada dua, satu dan di sini satu, tapi sudah saya simpan, sudah saya museumkan, tetapi kita memiliki tank update ini. Nah, masalah yang kita dapatkan di sini adalah kalian bisa lihat sendiri di sini bahwasanya di dasar akuarium kita dipenuhi oleh kotoran-kotoran ikan atau sisa-sisa makanan yang tidak dimakan oleh ikan. Nah, jadi bagaimana cara membersihkannya? Langsung saja kita bahas. Oke guys, sekarang di sini saya sudah mempersiapkan satu mesin, ya, satu mesin. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini adalah mesin akuarium, mesin standar, ya, yang ukuran kecil. Nah, di sini saya menggunakan ada yang namanya pipa akuarium seperti biasanya, dan di ujungnya kita kasih simpang L. Jadi tujuan kita di sini, tujuan kita untuk menyapu kotoran yang ada di dalam akuarium. Tapi bagaimana cara pemasangannya? Ya, kira-kira seperti ini. Di dasar akuarium di sini mengeluarkan air dan di sini juga mengeluarkan air, dengan secara tidak langsung kotoran yang ada di dalam dasar akuarium itu akan disapu dan disapu ke apa namanya, ke mesin penghisap, mesin filter yang satu lagi, dan akan dibawa langsung ke atas di pokoknya kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana cara pemasangannya, langsung saja. Oke guys, kita sudah memasang pendorong dari kotoran yang ada di akuarium kita. Kalian bisa lihat di sini. Oke, untuk sementara kita lihat seperti ini. Jadi kita akan colokkan ini ke listrik. Jadi kita akan lihat bagaimana kotoran akan berjalan. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Di
mesinnya sudah hidup. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sana kotorannya berjalan ya. Nah, seperti itu. Nanti akan disedot oleh mesin filter yang di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalian bisa lihat sendiri, itu kotorannya terangkat oleh arus atau pendorong dari arah sebelah kanan ke arah sebelah kiri. Nah, di sana kita akan lihat, kita zoom. Nah, akan kotorannya akan disedot langsung oleh mesin filter yang sebelah sini. Kalian bisa lihat sendiri, kotorannya secara tidak langsung sudah disedot oleh mesin filter yang di sini. Dan kotoran yang ada di sini perlahan mulai habis. Kotoran yang ada di sini mulai habis. Kalian bisa lihat di sini sendiri, di sini di pipanya. Kita lihat. Kira-kira seperti itu. Sedangkan di sini terus mengalirkan arus mendorong kotoran yang ada di dasar akuarium. Ya, kurang lebih seperti itu. Secara tidak langsung kotorannya sudah diangkat, sudah didorong oleh mesin yang satu lagi yang bagian sini ke arah mesin yang sebelah sini. Nah, itulah tutorial dari saya cara membersihkan kotoran di akuarium yang di dasarnya. Seperti yang kalian lihat tadi, biasanya kalau ukuran akuarium yang besar itu pasti kendalanya seperti itu, kotorannya tidak tersedot oleh mesin filter. Mengapa? Karena tidak ada arus yang mengalir di dasar akuarium. Jadi kita membuat arus buatan untuk mendorong kotoran yang ada di dasar akuarium ke mesin penyedot untuk ke filter yang di bagian atas. Nah, kira-kira seperti itu. Yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sini dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari saya, tutorial Enfis tentunya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.